yang mother and son. Mother and son ya. Seperti kita lihat. Pengiriman dari Tangerang. Sehat apa tidak ini? Ini kali ini cuma satu doang packnya ya. Yang tersembunyi. Ini apa ini? Ini semacam dinapol ya. Ini ada dinapol saya temukan di sini. Ini ada lagi dinapol ya. Bolongannya buat lepas tuh, tapi ini lebih oke daripada yang sebelumnya ya. Emang harganya beda sih, lebih mahal 100.000 dari toko yang satunya. Emang bagusnya sudah dipasang begini, jadi kan kalau misalnya penyok, nah tapi sama ya, ada penyok juga ini. Nih, ya lurus melengkung, balon hijau, or. Oke, kita lihat lagi ya. Kita cek ini isinya ya. Merek masa apa nih juga? Mother and son-nya mami dan anak mah. Bawa atas kayaknya. Oh, yang di dalam sudah pakai. Sampai
sana. Ini mana ini kuncinya? Kuncinya mana? Kuncinya nggak ada. Fisik dulu ya. Cek fisik dulu. Banyak di sini aja kelihatannya nih. Tapi kalau di kawangnya kan bisa di ini dibanding di pintunya yang tadi itu. Di pintunya. Mana, Pak? Banyak ini nih, yang lebih lebar dikit. Balikinnya nggak ya? Tunggu itu diambil dulu harusnya, harusnya belakang ambil aja. Ambil keluar dari situ. Ini depannya ini, bukan ke kiri. Ini bagus kalau udah langsung terpasang begini agak mending ya, kalau untuk retakannya sih apa meleotnya ya. Ini jamat nih lubang intipannya nih. Coba kita berdirinya. Berdiri sana. Dari situ jangan diangkat. Taruh ganjelan sana di dekat itu. Oke, sisi sebelah sini aman. Nah, lubang buat ngintip. Tapi kayaknya kalau kamu terlalu pendek nggak bilang kecil. Blok yang bikin nih bang ngintipnya ketinggian. Tahan dulu ya, Pak. Itu pergi ke sini lagi. Segini gak kuat. Ini depannya kita balik. Mana nih? Sono. Orang kamu nggak ada kerjaan di sini. Terpas. Ini depannya ya. Lihat dikit di pengiriman yang sebelah sana, jadi ini kecil bukan sini. Oke, belok sedikit ya dibanding yang tadi sih. Ya, jadi tadi belok di pintu ini lebih jauh. Berarti ini ada dasarnya, ini harus di bawahin.
Ini XL-nya udah dipasang belum ya? Bukan, maksudnya udah terpasang kalau dibuka itu. Apanya plastiknya nyangkut? Ini tinggi berapa sih ya? 2 meter. Rumahnya 2 meter. Pasangin pintu habis 2 meter. Oke. Ini lubang intipnya ini yang bikin songong. Nah, bilang ini. Postur tubuh orang Indonesia rata-rata itu 165. Gak ada yang 2 meter. Jadi kalau ngintip harus begini. Ah, kelihatan. Ya. Kayak kita berdiri nah ya, tegapin yang kayak begini ya. Kita coba ngintip ya. Yang bener aja nih. Ngintip segini, dia mau ngintip orang mau bertamu, kita lihat siapa ya, kelihatan dah. Orangnya segini yang tamu. Ngintip gini. Kagak kelihatan. Jadi buat pantengkannya untuk mikir dulu kalau bikin ya. Atau di sini ya. Nah, boleh di sini, boleh bening dah. Atau di sini kecil. Enggak kelihatan itu. Kalau ini kayaknya saya tidak terlalu bingung yang ini. Yang ini mana? Ya ini penyok di bawah ya. Oke, kita kasih lihat dah. Mau dikira hoax itu ya. Tapi kalau udah terpasang begini ya, saya anggap ya, kalau apa namanya penyoknya begini ya, masih bisa diakalin lah ya. Oke, good lah, udah terpasang. Kita mau rombak ini ya. Hah? Beli semua ini? Kalau ini dihitung itu dari 200.000. Oke, untuk mesin bodir bisa cari di Google Map, itu pakai Kian Perkasa ya. Saya jual sekaligus ini. Istri saya kalau laku. Itu lubang intipnya ketinggian ya.